Al-Kisah, Abu Nawas nekat menjahili baginda raja dengan cara yang bisa dibilang kelewat batas. Pasalnya, baginda raja hampir saja kehilangan nyawanya. Dia pun sangat murka dengan ulah Abu Nawas itu. Perbuatan Abu Nawas sebenarnya semata-mata hanya ingin membalas atas perlakuan baginda raja kepadanya. Pasalnya, bukan sekali dua kali saja, Abu Nawas juga beberapa kali hampir celaka karena perbuatan usil baginda raja. Saat ini baginda raja diselimuti amarah yang sangat memuncak. "Cari Abu Nawas, tangkap dan bawa dia ke sini," perintahnya. Beberapa pengawal kerajaan langsung berangkat menuju rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, mereka menangkap Abu Nawas dengan kasar. "Apa-apaan ini? Apa salahku?" tanya Abu Nawas ketakutan. "Kami diperintah baginda raja untuk menangkapmu. Kalau kamu menolak, kami tetap akan membawamu dengan cara paksa," jawab para pengawal. Abu Nawas pun hanya bisa pasrah. Ia kemudian digiring ke istana dan dihadapkan kepada baginda raja. "Ampun paduka yang mulia, kenapa hamba diperlakukan kasar begini?" tanya Abu Nawas. "Kamu jangan pura-pura tidak tahu. Kamu telah membuat aku murka. Perbuatan usilmu kemarin hampir saja membuatku mati. Kamu keterlaluan dan sangat kurang ajar," jawab baginda raja penuh emosi. "Maafkan hamba paduka yang mulia, hamba khilaf," ucap Abu Nawas. "Saat ini sudah tidak ada maaf bagimu, kamu harus dihukum mati," bentak baginda raja. "Lalu dengan cara apa hamba dihukum mati paduka?" "Dipancung atau digantung?" tanya Abu Nawas. Bukan dengan cara seperti itu, karena hukuman seperti itu hanya jadi bahan lelucon bagimu," balas baginda raja bertambah emosi. Abu Nawas menangkap keseriusan pada diri baginda raja. "Sepertinya paduka tidak main-main. Ia terlihat sangat marah padaku," pikir Abu Nawas. Bahkan para menteri dan prajurit menundukkan kepala. Tidak ada yang berani menatap baginda raja. "Hai pengawal, masukkan Abu Nawas ke kandang singa," teriak baginda raja memecah keheningan. Para menteri dan segenap prajurit terkejut mendengar perintah tersebut. Karena walau bagaimanapun, Abu Nawas adalah sosok yang baik. Sering berjasa mengungkap kasus-kasus di dalam istana yang sulit terpecahkan. Mereka tidak sampai hati melihat Abu Nawas tewas mengenaskan diterkam singa buas. Tapi karena ini adalah titah baginda raja, tidak ada seorang pun yang berani menentangnya. Lalu seorang penasihat istana berkata, "Ampun paduka yang mulia, apakah tidak berlebihan hukuman yang diberikan? Bukankah lebih baik bila Abu Nawas dihukum penjara saja?" ujar penasihat istana coba membela Abu Nawas. "Kalau tidak suka dengan keputusanku, kau boleh ikut dengan Abu Nawas," erdik baginda raja. Sang penasehat istana hanya terdiam. Ia tidak berani membantahnya. Sementara Abu Nawas tertunduk lesu mendengar keputusan tersebut, tubuhnya langsung lemas dan gemetaran. Namun ketika hendak dimasukkan ke kandang singa, Abu Nawas berkata, "Ampun paduka yang mulia, hamba ikhlas menerima hukuman ini dan hamba sudah pasrah, tapi berilah waktu hamba 3 bulan. Hamba ingin agar di akhir kematian disibukkan oleh amal ibadah." Sejenak baginda raja terdiam. Tidak beberapa lama kemudian baginda raja berkata, "Baiklah, aku kabulkan permintaanmu, tapi selama itu pula kamu harus hidup dalam penjara dan kamu dilarang menemui keluargamu." Abu Nawas pun menyetujui syarat tersebut. "Kalau diperkenankan, bolehkah saya minta satu permintaan lagi?" tutur Abu Nawas. "Apa permintaanmu?" tanya baginda raja. "Supaya kehidupan hamba di dalam penjara tidak membosankan, izinkan hamba memberi makan singa yang ada di kandang," jawab Abu Nawas.
"Tidak masalah, nanti ruang penjaramu di sebelahan dengan kandang singa," ujar Baginda Raja. Maka dimasukkanlah Abu Nawas ke penjara. Pada bulan pertama, Abu Nawas melalui waktu dengan beribadah, sedangkan tiap pagi dan sore diisi memberi makan singa. Pada bulan kedua dan ketiga, Abu Nawas makin tekun beribadah. Ia juga lebih rajin memberi makan singa. Abu Nawas memperlakukan singa itu layaknya sahabat. Tiga bulan pun berlalu dan tibalah saatnya bagi Abu Nawas untuk menjalani hukuman atas perintah Baginda Raja. Beberapa pengawal istana memasukkan Abu Nawas ke kandang singa, sementara para menteri yang ikut menyaksikan merasa iba dengan nasib Abu Nawas. Tapi tiba-tiba terjadi peristiwa tidak terduga. Saat Abu Nawas berada di dalam kandang singa, singa tersebut tidak menerkam, tapi justru menjilati kaki dan tangan Abu Nawas. Abu Nawas pun membalasnya dengan mengelus-elus tubuh dan kepala singa. Singa yang terkenal buas ini mendadak tunduk dan nurut kepada Abu Nawas. Sontak saja, pemandangan itu membuat mereka yang hadir menjadi terkejut dan heran. "Abu Nawas ternyata punya kesaktian," ujar salah satu menteri. "Dikarenakan singa itu tidak mau menerkam, akhirnya Abu Nawas dikeluarkan dari kandang dan disuruh menghadap Baginda Raja." "Hai Abu Nawas, kenapa singa itu tidak mau memakanmu? Kamu punya kesaktian," tanya Baginda Raja heran. "Sama sekali hamba tidak punya kesaktian, Paduka," jawab Abu Nawas. "Tapi kenapa singa itu tidak mau memakanmu?" tanya Baginda Raja lagi. "Begini Paduka yang mulia, selama 3 bulan ini hamba rutin memberi singa itu makan dan minum, dan hamba juga memperlakukan dia dengan baik. Oleh sebab itulah hamba tidak memangsanya. Sebab dia pikir hamba adalah orang yang berjasa bagi dia. Padahal hanya 3 bulan hamba memperlakukan dia dengan baik. Dia memang seekor singa yang buas, tapi dia tahu balas budi. Buktinya dia tidak memaksa hamba. Sedangkan Paduka sendiri bertahun-tahun hamba mengabdi kepada Paduka dan berjasa bagi istana ini. Tapi hanya karena satu kesalahan, Paduka begitu tega menjatuhkan hukuman mati kepada hamba," tutur Abu Nawas menjelaskan. Mendengar hal itu, Baginda Raja pun menyadari akan kesalahannya. "Maafkan aku Abu Nawas, aku telah membuat khilaf. Baiklah, sekarang kamu boleh pulang dan ini ada hadiah uang untukmu dan keluargamu. Terimalah sebagai rasa terima kasihku karena telah menyadarkanku," ujar Baginda Raja. Berkat kecerdikannya, Abu Nawas kembali lolos dari hukuman mati. Al-Kisah. Suatu ketika Abu Nawas melihat-lihat kebunnya yang sudah lama tidak diurus. Di saat dirinya asyik melihat-lihat pohon di dalam kebun, tiba-tiba ada suara menghardik. "Ngapain kau masuk kebunku?" ujar seorang lelaki yang oleh penduduk setempat berjuluk Tuan Tanah. "Apa?" Abu Nawas kaget bukan kepala. "Ini kebun milikku, jangan mengaku-ngaku ya," lanjut Abu Nawas dengan suara tak kalah kencang. Abu Nawas dan Tuan Tanah sama-sama kukuh mengklaim itu kebun miliknya. Kasus ini jelas ruwet, karena pemilik kebun kala itu tidak memiliki surat-surat tanda kepemilikan. Cara musyawarah dan mufakat tak bisa putus. Keduanya mengaku itu kebunnya. Tak ada jalan lain bagi Abu Nawas, kecuali melapor kepada Baginda Raja Harun Ar-Rasyid. "Ini masalah rumit Abu Nawas. Agar masalahnya bisa diputus secara adil, maka mesti ditangani oleh hakim yang bijaksana," ujar Baginda angkat tangan. "Baik Baginda Raja," sambut Abu Nawas dengan ta'zim. "Persoalannya, siapa hakim yang akan menangani? Itu bukan perkara mudah. Biasanya urusan yang ruwet seperti ini menjadi pekerjaan Abu Nawas. Ini justru Abu Nawas sendiri yang berperkara.
Jadi mesti dicari hakim yang selevel Abu Nawas untuk menangani kasus ini. Baginda Raja Harun ar-Rasyid akhirnya mendapatkan hakim yang paling baik reputasinya di Baghdad. Hakim ini terkenal cerdas dan berwibawa. Orang-orang yang berperkara dengannya selalu puas. Baginda yakin hakim ini akan memutuskan perkara ini dengan adil. Maka pada hari yang sudah ditentukan, sidang pun dilakukan di salah satu ruang di istana. Dalam sidang itu, selain pihak yang bersengketa, hadir juga Baginda Raja. Rupanya Baginda ingin tahu siapa sesungguhnya yang mengaku-ngaku dan biang kerok keruwetan ini. Baginda yakin klaim Abu Nawas atas kebunnya tidak mengada-ngada, tapi sangat sulit bagi dirinya untuk begitu saja memenangkan Abu Nawas. Nah, untuk menguji kebenaran pengakuan atas klaim kebun itu, maka hakim bertanya kepada kedua belah pihak yang bersengketa. Berapa jumlah pohon di dalam kebunmu? Tanya hakim. Tuan tanah tampak kebingungan, bahkan cenderung panik, sedangkan Abu Nawas tampak lebih tenang. Jujur, Abu Nawas tidak pernah menghitung berapa jumlah pohon yang ada di kebunnya. Begitu juga tuan tanah. Lagi pula, siapa yang sudi menghitung pohon di kebun? Bagaimana Anda mengakui itu kebun Anda, sementara Anda tidak kenal dengan kebun sendiri? Kata hakim. Tuan tanah menunduk dalam-dalam. Ia tampaknya grogi berat. Di tengah tekanan hakim itu, Abu Nawas masih sempat mengapungkan senyum di bibirnya. Berapa lama tuan hakim tinggal di rumah yang tuan miliki sekarang? Abu Nawas balik bertanya. Sejak beberapa tahun yang lalu, jawab hakim yang tak mengira akan mendapat balasan pertanyaan. Lalu Abu Nawas bertanya lagi, berapa jumlah genting di rumah tuan? Hakim ganti yang gelagapan. Ia tidak mampu menjawabnya. Hakim itu lalu berkata, kebenaran ada di pihakmu, katanya kepada Abu Nawas, diiringi senyum kecut dan wajah pucat pasi tuan tanah. Bisa ditebak wajah pucat tuan tanah itu. Begitu hakim mengetuk palu memenangkan Abu Nawas, maka hukum dari Baginda Raja sudah pasti menanti. Hakim yang terkenal adil dan bijaksana ini mengakui, terkadang kecerdasan dan kejeniusan bisa patah oleh argumen. Saya belum pernah kalah kecuali dengan satu orang, yaitu Abu Nawas. Ujar hakim mengakui kehebatan Abu Nawas. Setelah itu tuan tanah langsung digelandang ke penjara. Enak saja mengaku-ngaku kebun milik orang lain. Abu Nawas memasukkan unta ke lubang jarum. Al-Kisah. Abu Nawas mendapat kabar Baginda Raja mengalami masalah yang membuat tidak bisa tidur. Masalah tersebut hanya Raja yang mengetahuinya. Ia sengaja merahasiakannya, termasuk kepada Abu Nawas, selaku sahabatnya tempat berkeluh kesah. Ingin rasanya Baginda Raja melupakan masalah yang menimpanya. Kalaupun bisa lari menghindar, tentulah ia akan melakukannya. Namun kenyataannya permasalahan yang dihadapi terasa seperti mengikutinya kemanapun Baginda Raja pergi. Sejak saat itu Baginda Raja sering terlihat melamun seorang diri. Kemudian penasihat istana mendekati Baginda Raja. Maaf Paduka Yang Mulia, hamba perhatikan belakangan ini Paduka terlihat murung. Hamba khawatir Paduka nanti jatuh sakit. Apakah ada sesuatu yang Paduka pikirkan? Tanya penasehat istana. Tidak ada apa-apa, aku baik-baik saja. Kau urusi saja pekerjaanmu, jawab Baginda Raja dengan memalingkan wajahnya. Penasehat istana pun hanya terdiam. Ia merasakan gelagat bahwa Baginda Raja sedang dilanda masalah besar. Dikarenakan Baginda Raja tidak mau berterus terang, penasehat istana tidak berani membujuknya untuk menceritakan masalah yang dihadapi. Makin hari sikap Baginda Raja makin tertutup, bahkan kini enggan menerima tamu. Hal ini membuat para pejabat istana menjadi sangat khawatir.
Apa yang harus kita lakukan? Makin hari baginda raja terlihat mengkhawatirkan. Ini sangat buruk untuk kondisinya. Jangan sampai baginda raja jatuh sakit, kata salah seorang menteri. Aku juga cemas melihat sikap baginda raja belakangan ini. Aku sudah coba membujuknya supaya mau menceritakan masalah yang dialami. Tapi ia malah memalingkan wajah. Baginda raja memilih menutup diri, beber penasehat istana. Saya ada saran, bagaimana kalau masalah ini kita sampaikan kepada Abu Nawas? Biasanya dia tahu solusinya, ujar salah satu dari menteri. Ya, saya setuju dengan saran tersebut, balas lainnya. Maka beberapa menteri istana segera mendatangi rumah Abu Nawas. Melihat yang datang adalah para menteri, Abu Nawas sempat terkejut. Biasanya yang diutus baginda raja adalah prajurit istana. Kenapa kalian yang datang? Tanya Abu Nawas. Kami kesini bukan diutus baginda raja, tapi atas kemauan sendiri, jawab para menteri. Kemudian para menteri ini memberitahu Abu Nawas tentang keadaan yang menimpa baginda raja. Kami semua sudah berusaha memberi perhatian, tapi baginda raja selalu menutup diri, kata salah satu menteri. Baiklah, aku akan coba menghiburnya. Mari kita ke istana sekarang, ajak Abu Nawas. Singkat cerita, Abu Nawas menghadap baginda raja. Ia lalu bercerita kisah-kisah jenaka di hadapan baginda raja. Berharap bisa terhibur dan tertawa, tapi ternyata tidak ada reaksi apapun. Baginda raja hanya terdiam, malah meninggalkan Abu Nawas, lalu masuk ke kamarnya. Selepas baginda raja pergi, para menteri segera menghampiri Abu Nawas. Bagaimana ini Abu Nawas? Kamu lihat sendiri kan? Ucap mereka. Sepertinya baginda raja sedang mengalami masalah berat. Biarkan aku pulang dulu. Aku akan memikirkan cara untuk mengatasi masalah ini, ucap Abu Nawas. Setibanya di rumah, Abu Nawas terus memikirkan cara terbaik memecahkan masalah ini. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya Abu Nawas menemukan ide cemerlang. Esok harinya Abu Nawas pergi ke pasar. Di hadapan orang-orang, Abu Nawas berteriak, apakah di antara kalian ada yang bisa memasukkan unta ke lubang jarum? Mendengar pertanyaan Abu Nawas, semua orang yang ada di sana heran. Salah satu dari mereka lalu menjawab, mana mungkin bisa, itu perkara yang mustahil. Dengan lantang Abu Nawas membalas, tidak ada perkara yang mustahil, jangankan aku, anak kecil pun bisa. Kalau kau memang bisa, coba tunjukkan kepada kami, minta mereka. Maaf kawan-kawan, sayangnya aku hanya bisa membuktikannya bila di hadapan baginda raja, jawab Abu Nawas. Begitulah seterusnya setiap ada keramaian, orang ataupun perkumpulan, Abu Nawas selalu mengatakan hal yang sama. Akhirnya kabar tentang Abu Nawas bisa memasukkan unta ke lubang jarum sampai juga hingga telinga baginda raja. Awalnya baginda raja tidak terlalu memedulikannya, tapi lama-kelamaan timbul juga rasa penasaran pada dirinya. Maka diperintahkanlah beberapa pengawal istana memanggil Abu Nawas. Tuan Abu Nawas, Anda diperintah paduka untuk datang ke istana, ucap seorang prajurit. Benarkah? Tanya Abu Nawas memastikan. Benar Tuan Abu Nawas, jawab dia. Rencanaku akhirnya berhasil, pikir Abu Nawas. Oh iya, bagaimana kondisi baginda raja sekarang? Tanya Abu Nawas lagi. Baginda masih sering mengurung diri dan sering tampak termenung, jawab salah satu prajurit. Baiklah, aku akan ke sana sekarang, balas Abu Nawas. Tidak lama kemudian Abu Nawas sampai di istana menghadap baginda raja. Wahai Abu Nawas, aku dengar kau bisa memasukkan seekor unta ke lubang jarum. Kau bersedia membuktikannya bila di hadapanku. Benarkah itu? Tanya baginda raja. Benar Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas. Bagaimana mungkin? Aku rasa itu perkara yang mustahil, balas baginda raja. Di dunia ini tidak ada yang mustahil Paduka, ujar Abu Nawas. Baiklah, sekarang coba kau buktikan, perintah baginda raja.
Caranya mudah paduka, kita tinggal membuat jarum yang lubangnya lebih besar daripada seekor unta. Dengan begitu kita bisa memasukkannya dengan mudah, bahkan anak kecil pun bisa, jawab Abu Nawas menjelaskan. Kalau caranya seperti itu, semua orang pun bisa melakukannya. Berarti kau telah menipu semua orang, termasuk aku, ucap Baginda Raja. Hamba tidak pernah menipu siapapun, dan hamba juga tidak pernah menipu paduka. Hamba tidak pernah mengatakan bahwa jarum yang hamba maksud adalah jarum kecil, balas Abu Nawas. Iya, itu benar. Tapi apa maksud dari pernyataanmu ini? Tanya Baginda Raja. Hamba hanya ingin mengatakan ada hikmah dari pernyataan ini, jawab Abu Nawas. Hikmah? Hikmah dari mana? Tanya Baginda Raja heran. Bukankah tadinya Baginda Raja tidak percaya kalau hamba bisa memasukkan unta ke lubang jarum? Tapi setelah hamba jelaskan, Baginda Raja baru mempercayainya. Begitu juga dengan permasalahan yang sedang kita hadapi. Sebesar apapun masalah, sebesar apapun bebannya, tapi kalau hati kita lebih besar, hati kita lebih luas saat menghadapinya, maka semua masalah akan terasa lebih ringan. Itulah gambaran seekor unta bila dimasukkan ke lubang jarum. Sepintas saat kita menghadapinya, pasti itu mustahil dilakukan. Tapi bila kita luas dan besar, maka pikiran kita juga akan mengikuti. Dan pada akhirnya, masalah yang kita anggap mustahil diatasi menjadi mudah dan ringan untuk dijalani. Bagaimana kita akan bisa tenang bila kita menghadapi masalah dengan hati yang sempit? Tutur Abu Nawas. Seketika Baginda Raja terdiam. Ia terus merenungi ucapan Abu Nawas. Suasana pun mendadak menjadi hening. Tidak berapa lama Baginda Raja pun berkata, "Terima kasih Abu Nawas, kau telah menyadarkanku. Selama ini aku memang sedang dilanda masalah dan hatiku sempit menghadapinya, sehingga pikiranku juga ikut menjadi buntu," ujar Baginda Raja. Sejenak kejadian itu, kini Baginda Raja mulai terlihat ceria. Ia tidak lagi terlihat murung seperti hari-hari sebelumnya. Permasalahan bukanlah hal untuk dilamunkan, melainkan dihadapi dengan hati yang besar, maka akan tercipta solusi dari sebuah pemikiran yang jernih. Abu Nawas berhasil bikin ikan bisa terbang. Beberapa hari terakhir, Raja begitu gembira. Baginda Raja dihadiahi seekor ikan yang indah dari seorang sahabat yang berada di negeri seberang. Ikan tersebut dilepas dalam kolam dalam istana. Keberadaan ikan ini membuat hati Baginda Raja merasa terhibur. Saat merasa jenuh, sang raja duduk di dekat kolam sambil memandangi ikan yang cantik itu. Lama-lama rasa bosan pun muncul dari sang raja. Dalam pikiran pun mulai menghayal hal-hal yang tidak mungkin terjadi. Andaikan ikan ini bisa terbang, pasti lebih asyik, pikir Baginda Raja. Hayalan Baginda Raja ini pun dicetuskan kepada seorang menteri yang selalu setia mendampinginya. "Wahai menteri, apakah mungkin ikan ini bisa terbang?" tanya Baginda Raja. "Mohon ampun yang mulia, saya kira itu sesuatu yang mustahil paduka. Ikan tidak ada sayap seperti burung," jawab menterinya. "Bagaimana dengan orang-orang sakti? Apakah mereka bisa membuat ikan ini bisa terbang?" tanya Baginda Raja. Namun lagi-lagi menteri menolak hayalan Baginda Raja dengan alasan habitat ikan ada di air, tidak mungkin bisa terbang seperti burung. Mendengar jawaban menterinya itu, Baginda Raja hanya terdiam sambil sesekali menarik napas dalam. Tentu saja menteri tidak ingin melihat rajanya kecewa dan bersedih. Ia pun memiliki ide untuk memecahkan kebuntuan obrolan itu. "Yang mulia, kita panggil saja Abu Nawas. Dia kan terkenal cerdik. Kita suruh saja dia membuat ikan paduka bisa terbang," usul sang menteri.
Usulan itu dianggap masuk akal oleh sang raja. Ia pun meminta menterinya segera memanggil Abu Nawas. "Betul juga katamu itu. Cepat panggil Abu Nawas kemari," titah baginda raja. Singkat cerita, Abu Nawas pun menghadap baginda raja. "Ampun yang mulia, ada gerangan apa paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, aku ada perintah untukmu. Jika kamu berhasil melakukannya, aku akan memberikan hadiah 1000 dinar untukmu," kata baginda raja. Tentu saja Abu Nawas terkejut. Uang yang ditawarkan begitu banyak dari biasanya. Tanpa berpikir lagi, Abu Nawas mengiyakan permintaan raja. "Siap paduka, hamba siap melaksanakan perintah paduka," kata Abu Nawas penuh semangat. Baginda raja pun menjelaskan apa yang akan dilakukan Abu Nawas. Begitu juga Abu Nawas tergiur dengan hadiah besar tanpa peduli dengan apa yang akan diperintahkan raja. Baginda raja pun mengajak Abu Nawas menuju kolam taman istana. "Kamu lihat ikan dalam kolam itu. Aku ingin ikan itu bisa terbang," perintah baginda raja. Sontak Abu Nawas pucat pasi dan berkeringat dingin atas titah baginda raja. Permintaan baginda raja itu tidak mungkin bisa terjadi. "Maksud yang mulia, saya membuat ikan ini bisa terbang," tanya Abu Nawas. Baginda raja pun mengiyakan, membuat Abu Nawas makin ketakutan. Sebab bukan lagi hadiah yang banyak yang terlintas di pikirannya, tapi hukuman yang akan didapatnya. Sebab sebelumnya raja akan selalu menyiapkan hukuman bila Abu Nawas gagal melaksanakan perintahnya. "Kenapa diam Abu Nawas? Kamu kan sudah menyanggupi. Ingat Abu Nawas, kamu gagal, hukuman menantimu. Ayo lakukan tugasmu," desak baginda raja. "Ampun beribu ampun paduka. Berilah hamba waktu 1 minggu untuk menyelesaikan tugas ini paduka," pinta Abu Nawas. Baginda raja pun memberikan waktu 1 minggu sesuai penawaran Abu Nawas. Abu Nawas pun diminta pulang. Namun tugas raja ini membuat Abu Nawas banyak merenung, meratapi hukuman yang menunggunya. Karena tidak kunjung mendapatkan solusi, hampir saja Abu Nawas putus asa dan pasrah dengan hukuman yang akan diterima. Di tengah kebuntuan itu muncul ide cemerlang, membuat Abu Nawas kembali sumringah. Abu Nawas pun bergegas menuju istana baginda raja dengan memegang kertas kecil mirip sayap. "Bagaimana Abu Nawas? Apakah engkau sudah siap?" tanya baginda raja. "Tentu paduka yang mulia," jawab Abu Nawas penuh percaya diri. Keduanya pun menuju kolam taman istana, tempat ikan berada. Mendapatkan kabar Abu Nawas sudah siap membuat ikan peliharaan raja bisa terbang, membuat para menteri heboh. "Luar biasa Abu Nawas, pasti dia mempunyai ilmu sihir," celetuk salah satu menteri. Setelah tiba di kolam, Abu Nawas segera mengangkat ikan dan menempelkan kertas berbentuk sayap ke tubuh ikan tersebut. "Hei Abu Nawas, untuk apa itu?" tanya baginda raja. "Ini paduka, ini adalah sayap ajaib paduka. Hewan apapun kalau ditempel dengan sayap ini pasti bisa terbang," jawab Abu Nawas. Pernyataan Abu Nawas membuat yang hadir di istana merasa takjub. Saat semua mata tertuju kepadanya, Abu Nawas langsung melemparkan ikan ke udara. Sesaat ikan itu terlihat seperti terbang. Tidak beberapa lama, ikan itu langsung mengarah ke tanah hingga menghantam batu. Ikan itu pun akhirnya mati. Melihat apa yang dilakukan Abu Nawas,
membuat baginda raja murka. Hai Abu Nawas, bukan saja telah gagal membuat ikan itu terbang, tapi kau sudah membuat ikanku mati. Hardik baginda raja. Tunggu dulu, Paduka yang mulia. Bukankah Paduka sudah melihat sendiri bagaimana ikan itu tadi sudah terbang ke atas? Timpal Abu Nawas. Betul, tapi ikan saya jatuh dan mati. Protes baginda raja. Iya, itu bukan salah saya yang mulia. Yang mulia hanya memerintahkan membuat ikan itu terbang. Tapi yang mulia tidak memerintahkan mengajari ikan itu agar mendarat dengan selamat. Ilah Abu Nawas. Raja pun hanya menggeleng-gelengkan kepala melihat kecerdikan Abu Nawas. Kali ini raja mengalami dua kerugian. Pertama, harus membayar hadiah 1.000 dinar kepada Abu Nawas. Yang kedua, ikan kesayangannya mati. Abu Nawas pun pulang dengan membawa 1.000 dinar. Abu Nawas difitnah membunuh. Sore itu, Abu Jahil terlihat sedang merenung seorang diri. Rupanya ia masih tidak terima atas perbuatan Abu Nawas terhadapnya. Ia telah berulang kali dipermalukan di hadapan orang-orang. Padahal apa yang dilakukan Abu Nawas hanyalah membalas tindakan Abu Jahil. Hal inilah yang membuat Abu Jahil menaruh dendam dan kebencian. Ingin sekali rasanya membalas perbuatannya, tapi ia bingung harus dengan cara apa. Setelah berpikir cukup lama, ia masih belum menemukan solusi yang tepat. Pada keesokan harinya, tanpa sengaja Abu Jahil melihat Abu Nawas sedang menyembelih ayam di belakang rumah. Maka terlintaslah di benak Abu Jahil sebuah rencana jahat untuk memfitnah Abu Nawas. Ia pun segera pergi ke warung di mana kawan-kawan Abu Nawas biasa berkumpul. Di hadapan mereka, Abu Jahil berkata, "Hai kawan-kawan, aku baru saja melihat Abu Nawas melakukan tindakan pembunuhan, fitnah Abu Jahil. Yang benar saja, barangkali kau salah lihat Abu Jahil. Abu Nawas tak mungkin melakukan itu," kata mereka. "Sumpah mati, aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri," balas Abu Jahil. Rupanya percakapan Abu Jahil dan orang-orang di warung terdengar oleh salah satu prajurit istana yang kebetulan lewat di depan mereka. Prajurit itu pun menghampiri Abu Jahil dan bertanya, "Apakah ucapanmu itu benar?" Abu Jahil menjawab, "Ya tuan, aku melihatnya sendiri." Tanpa menunggu lama, beberapa prajurit langsung bergegas menuju rumah Abu Nawas dan menangkapnya. Abu Nawas yang tidak tahu apa-apa hanya bisa pasrah saat dibawa ke istana. Berhubung baginda raja sedang berada di negeri orang, sementara Abu Nawas mendekam di penjara untuk menunggu diadili. Kabar tentang pembunuhan yang dilakukan Abu Nawas pun dengan cepat menyebar ke seluruh kota Baghdad. Ada yang percaya, ada pula yang tidak percaya. Salah satu warga berkata, "Tidak kusangka Abu Nawas yang dikenal ramah dan humoris, ternyata jiwanya sangat kejam." Yang lain menimpali, "Dia akan mendapat hukuman yang setimpal. Sepulang baginda raja nanti, Abu Nawas pasti akan dihukum mati." Singkat cerita, pulanglah baginda raja dari lawatannya di negeri orang. Kemudian salah satu menterinya memberitahu perihal kasus yang menimpa Abu Nawas. Baginda raja pun terkejut dengan kabar tersebut. "Lalu mana Abu Nawasnya?" tanya baginda raja. "Dia ada dalam tahanan Paduka," jawab sang menteri. Maka dipanggillah Abu Nawas untuk segera menghadap. "Wahai Abu Nawas, apa benar kabar itu bahwa kau telah melakukan tindakan pembunuhan?" "Hampir seluruh penduduk Baghdad membicarakan tentangmu," tanya baginda raja. "Itu tidak benar, Paduka. Saya sendiri tidak tahu kenapa dituduh melakukan perbuatan keji itu," jawab Abu Nawas. Baginda raja lalu menghadirkan beberapa prajurit yang telah menangkap Abu Nawas. "Kalian dapat kabar dari mana Abu Nawas telah membunuh?" tanya baginda raja. "Abu Jahil yang mengatakannya, Paduka," jawab mereka.
Kemudian dipanggillah Abu Jahil untuk dimintai keterangan. Tak lama berselang, datanglah Abu Jahil dengan tubuh gemetaran. Ia menyadari bahwa fitnah yang dilakukannya telah membuat seluruh Baghdad menjadi gempar. Ia juga tak menyangka bahwa ulah usilnya kali ini berakibat sampai sedemikian hebohnya. "Wahai Abu Jahil, apakah benar tuduhanmu itu?" tanya Baginda Raja. Dengan mulut terbata-bata, Abu Jahil menjawab, "Benar Paduka, Abu Nawas telah membunuh, tapi membunuh ayam." Seketika Baginda Raja langsung naik pitam. "Hei Abu Jahil, kau tahu akibat perbuatanmu, seluruh penduduk Baghdad jadi membenci Abu Nawas dan menghujatnya akibat fitnah yang kau sebarkan." Petak Baginda Raja. "Ampun Paduka, saya sendiri tidak menyangka bisa sampai jadi begini. Awalnya saya hanya berniat iseng untuk mengerjai Abu Nawas," ujar Abu Jahil ketakutan. "Baiklah Abu Jahil, karena kau telah mencemarkan nama baik Abu Nawas, kau akan saya hukum 10 tahun penjara," kata Baginda Raja. Namun tiba-tiba dengan lapang dada Abu Nawas berkata, "Ampun Paduka yang mulia, bebaskan saja dia, aku akan memaafkannya." Akhirnya Abu Jahil pun dibebaskan berkat kebaikan daripada Abu Nawas. Beberapa hari kemudian, Abu Jahil yang telah menyebarkan fitnah datang menemui Abu Nawas di rumahnya. Ia menyatakan penyesalannya atas apa yang sudah terjadi. "Wahai Abu Nawas, aku janji aku tidak akan mengulanginya. Katakan apa yang harus kulakukan untuk menebus kesalahanku," kata Abu Jahil. "Tidak ada Abu Jahil," jawab Abu Nawas. "Pasti ada yang bisa aku lakukan. Katakan saja Abu Nawas," paksa Abu Jahil. "Baiklah jika kamu memaksa. Sekarang bawakan aku sebuah bantal yang berisi bulu." Abu Jahil lalu segera pergi dan kembali membawa bantal tersebut. Abu Nawas lalu berkata, "Sekarang berdirilah di tengah jalan dan bukalah bantal itu." Abu Jahil segera melakukan apa yang diperintahkan Abu Nawas. Seketika bulu-bulu itu langsung keluar dari bantal dan terbang tertiup angin. "Sekarang apalagi Abu Nawas?" tanya Abu Jahil. "Kumpulkan bulu-bulu itu dan kembalikan ke bantal," perintah Abu Nawas. Tentu saja Abu Jahil heran mendengarnya. "Tetapi itu tidak mungkin Abu Nawas, bulu-bulu itu sudah terbang jauh," kata Abu Jahil. "Demikian juga dengan apa yang telah engkau lakukan padaku. Beritanya sudah tersebar luas dan sekarang engkau tidak dapat membersihkan namaku yang telah terlanjur tercemar," tutur Abu Nawas. Mendengar hal itu, Abu Jahil hanya terdiam sambil menundukkan kepalanya. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Al-Kisah. Suatu hari Abu Nawas sedang duduk bersama kawan-kawannya, kemudian memberi sebuah nasihat tentang bahaya fitnah. Dalam ajaran agama Islam dijelaskan bahwa fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Kemudian salah seorang kawan bertanya kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, bukannya fitnah hanya dilakukan oleh mulut, tidak mengakibatkan cacat, tidak pula mengeluarkan luka yang dapat mengeluarkan darah. Tapi kenapa dianggap lebih kejam daripada pembunuhan?" ujar salah seorang kawannya. "Sedangkan pembunuhan bukan mengakibatkan cacat, tapi sampai menghilangkan nyawa seseorang," sambung kawan itu lagi. Abu Nawas pun menjawab bahwa dampak yang ditimbulkan dari fitnah sangatlah besar, bahkan bisa mengakibatkan peperangan. Kawan Abu Nawas yang bertanya itu makin penasaran dengan penjelasan tersebut. "Masa sih Abu Nawas, bisakah kau buktikan ucapanmu itu? Aku sendiri tidak pernah mendengar kisah tentang bahayanya sebuah fitnah," tanya kawan Abu Nawas. Abu Nawas lalu menerangkan sebuah kisah yang pernah diceritakan oleh Hammad bin Salamah radhiyallahu anha. "Dahulu ada seorang saudagar kaya ingin membeli budak. Pergilah dia menemui sang penjual. Saat akan memilih budak itu, ia mendapati rata-rata memiliki cacat dan sudah tua. Namun ada satu budak yang masih muda,
badannya bersih dan tidak memiliki cacat. Aku mau budak yang itu saja, kata saudagar kaya tersebut kepada si penjual. Apa Tuan yakin? Dia memang masih muda dan tidak cacat, tapi dia adalah budak yang suka fitnah, tutur si penjual. Akan tetapi saudagar kaya itu tidak menghiraukan himbauan dari penjual tadi. Ia tetap membeli budak tersebut. Baru beberapa hari bekerja dengan saudagar kaya, budak itu mulai melakukan kebiasaannya, yaitu menebar fitnah. Budak itu mendatangi istri saudagar kaya. Sesungguhnya suamimu tidak mencintaimu. Ia hendak menikahi wanita lain dan akan menjadikanmu sebagai budak, ujar budak tersebut kepada istri saudagar kaya. Istri saudagar kaya terkejut mendengarnya. Mana mungkin? Bagaimana kau tahu? Tanyanya merasa penasaran. Karena setiap kali aku diajak suamimu, ia menemui perempuan yang akan dijadikan istrinya, jawab si budak. Istri saudagar kaya itu pun terlihat gelisah. Dia terdiam sambil menahan sakit di hatinya. Tapi jangan khawatir, aku punya solusi agar suamimu mengurungkan niatnya, kata si budak tersebut. Katakan padaku apa yang harus aku lakukan, tanya istri saudagar itu. Nanti malam saat kau akan tidur dengan suamimu, ambillah pisau. Ketika suamimu terlelap, cukurlah beberapa janggutnya. Simpan helaian itu olehmu, maka suamimu akan tergila-gila kepadamu, kata si budak itu. Istri saudagar kaya pun mulai terhasut atas mengikuti saran dari budak baru itu. Sementara si budak gantian mendatangi saudagar. Wahai tuan, sesungguhnya istri tuan telah berselingkuh dengan laki-laki lain dan dia ingin membunuh tuan serta menguasai harta tuan, kata si budak. Itu tidak mungkin, istriku sangat baik dan setia kepadaku, ujar saudagar kaya itu. Kalau tuan tidak percaya, nanti malam tuan lihat sendiri apa yang akan dilakukan oleh istri Anda, ungkap budak itu. Memang nanti malam apa yang akan dilakukan istriku? Tanya saudagar kaya. Tuan tidak boleh lengah, pura-pura tidur, tapi jangan tidur sungguhan, kata si budak mewanti-wanti. Rupanya saudagar kaya itu pun terhasut oleh omongan dari budak barunya. Malam pun tiba, saudagar kaya mengikuti instruksi yang disarankan budaknya tersebut. Saudagar kaya itu pun pura-pura tidur. Sang istri menghampiri dengan membawa sebilah pisau. Saat istrinya akan mencukur janggut saudagar itu, ternyata saudagar mengira sang istri akan membunuhnya. Ia langsung merebut pisau itu dan menancapkannya ke tubuh sang istri. Istri saudagar pun tewas di tangannya sendiri. Kematian istrinya itu pun membuat pihak keluarga dari istrinya tidak terima. Apalagi tuduhan perselingkuhan kepada mendiang istrinya ternyata tidak terbukti. Akhirnya pihak keluarga istri dari saudagar kaya itu pun membunuh saudagar tersebut. Namun pihak keluarga dari saudagar kaya itu ternyata tidak terima juga, karena saudagar meninggal dengan cara yang keji, sehingga menyulut peperangan antara dua kubu keluarga, yaitu pihak keluarga istri dan pihak keluarga suami. Sedemikian kejinya perbuatan fitnah itu, karena sangatlah membahayakan. Sehingga dari kisah ini, kawan-kawan Abu Nawas dapat memahami bahaya dari sebuah fitnah. Allahu a'lam bishawab. Abu Nawas dan pedagang Mesir. Pada suatu hari, seorang pria asal Mesir datang ke Baghdad. Ia membawa barang dagangan dalam jumlah besar. Maklum, ia adalah seorang saudagar. Dalam waktu singkat, dagangannya habis terjual di pasar, dan ia pun berniat kembali pulang ke negerinya. Tapi berhubung kapal yang ditunggu belum juga datang, ia terpaksa tinggal lebih lama di Baghdad. Pada suatu malam, ia bermimpi menikah dengan seorang putri anak seorang penghulu Baghdad
dengan mahar yang nilainya sangat tinggi. Merebaklah cerita mimpi itu ke segala penjuru, hingga sampai terdengar oleh Tuan Hakim. "Benarkah engkau bermimpi mengawini anak gadisku?" tanya Tuan Hakim setelah ia berhasil menemukan pedagang asal Mesir tersebut di sebuah penginapan. "Benar, Tuan Hakim," jawab si pedagang Mesir. "Kalau begitu kamu harus membayar mahar untuk anakku," ujar Tuan Hakim. "Tapi Tuan, mana mungkin saya harus membayar mahar? Ini kan hanya mimpi," sergah si pedagang Mesir. Tuan Hakim itu pun merampas semua harta milik si pedagang Mesir tersebut, kecuali pakaian yang dikenakannya. Ia kemudian mengusirnya dari tempat itu. Sebagai orang asing, si pedagang itu tidak tahu harus mengadukan musibah yang merundungnya kemana dan kepada siapa. Akhirnya, ia jadi sinting. Ia pun menjadi pengemis untuk makan sehari-hari. Pada suatu hari, ia lewat di depan rumah seorang perempuan tua penjual kopi. Penjual kopi itu pun jatuh kasihan melihat kondisi orang Mesir tersebut. "Hei, engkau dari mana?" tanyanya. "Aku dari Mesir membawa dagangan kemari, tetapi semua hartaku habis dirampas oleh Tuan Hakim." "Kalau demikian, sebaiknya engkau menemui Abu Nawas dan ceritakan musibah yang menimpamu itu. Semoga ia bisa membantumu," ujar si ibu tua. Singkat cerita, pedagang Mesir yang malang itu pun pergi menemui Abu Nawas dan menceritakan kemalangan yang menimpanya dengan nada menghibah. Ketika itu, Abu Nawas sedang mengajar murid-muridnya di rumahnya. Kata Abu Nawas, "Hei anak muda, bersediakah kamu melaporkan kisahmu ini kepada Sultan Harun Ar-Rasyid? Bolehkah aku menceritakan segala sesuatunya secara jujur kepadamu, Sultan? Di mana kamu tinggal, supaya aku mudah mencarimu?" tanya Abu Nawas lagi. "Di rumah ibu tua penjual kopi, dialah yang menampung dan memberiku makan," ujarnya. Begitu pedagang asal Mesir itu pergi, Abu Nawas mengumpulkan murid-muridnya. "Sekarang kalian semua boleh pulang, tetapi malam nanti kembalilah kemari sambil membawa cangkul, kapak, batu, dan bakul," katanya. Tentu saja murid-muridnya heran. "Aneh guru kita ini, apa yang akan diperbuatnya malam nanti?" pikir mereka sambil berjalan pulang. Malam harinya setelah para muridnya berkumpul kembali, Abu Nawas pun berseru, "Hei kamu semua, pergilah ke rumah Tuan Hakim, lalu hancurkan rumahnya. Kalau ada yang bertanya, jangan kamu pedulikan, tetapi katakan bahwa aku yang menyuruh kalian melakukan hal itu." Maka di kegelapan malam itu berbondong-bondonglah murid Abu Nawas menuju rumah Tuan Hakim untuk melaksanakan perintah menghancurkan rumah. Tentu saja penghuni rumah terkejut bukan main, sementara ia sedang dibuai mimpi indah. "Siapa yang menyuruh menghancurkan rumahku?" tanya Tuan Hakim. "Guru kami, yaitu Abu Nawas," jawab mereka serempak. Orang-orang kampung yang melihat itu berusaha mengusir anak-anak itu, tetapi tidak berhasil. Mereka melempari batu oleh murid-murid Abu Nawas. Di selain itu, jumlah orang kampung sangat kecil dibandingkan jumlah murid Abu Nawas. Siang harinya, Tuan Hakim melaporkan peristiwa itu kepada Sultan Harun Ar-Rasyid yang kemudian memerintahkan memanggil Abu Nawas. Abu Nawas pun kemudian memanggil pandangan asal Mesir itu. Mereka bertiga menghadap ke istana. "Mengapa engkau menyuruh menghancurkan rumah penghulu?" tanya Sultan Harun Ar-Rasyid. "Ya tuanku, kami suruh para murid menghancurkan rumah Tuan Hakim, karena dalam mimpinya Tuan Hakim menyuruh kami menghancurkan rumahnya," jawab Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, bolehkah mimpi dilaksanakan? Hukum mana yang engkau pakai?" tanya Sultan Harun Ar-Rasyid.
Mohon maaf yang mulia, hukum yang kami pakai ialah hukum Tuan Hakim. Mendengar jawaban itu, Tuan Hakim tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya tertunduk lesu dan membisu sampai terdengar titah Sang Sultan. Abu Nawas, coba jelaskan maksud perkataanmu tadi. Ya Tuanku, ada seorang pedagang Mesir datang ke negeri ini. Pada suatu malam, ia bermimpi menikah dengan anak Tuan Hakim dengan mahar yang jumlahnya banyak sekali. Kabar itu didengar oleh Tuan Hakim. Lalu ia menemui si pedagang Mesir dan meminta mahar anak gadisnya itu. Tentu saja si pedagang Mesir tidak bersedia menyerahkan mahar karena pernikahan itu hanya mimpi. Tapi Tuan Hakim malah merampas seluruh harta si pedagang Mesir kecuali baju yang dikenakannya. Tuan Hakim tidak mengingkari laporan Abu Nawas. Ia hanya membisu, lidahnya keluh. Di mana pedagang Mesir itu? Tanya Sultan Harun Ar-Rasyid. Pedagang Mesir itu pun datanglah menghadap Sultan Harun Ar-Rasyid. Hai pedagang Mesir, ceritakan kembali pengalamanmu selama engkau berdagang di negeriku ini, titah Sultan Harun Ar-Rasyid. Pedagang itu pun menyembah dan menceritakan kembali semua pengalamannya selama berdagang di Baghdad. Mendengar cerita itu, Sultan murka dan memecat Tuan Hakim serta mengurungnya di penjara. Sultan juga merampas harta benda Tuan Hakim dan memberikannya kepada si pedagang Mesir. Abu Nawas mendadak jadi hakim, bikin pedagang curang ketakutan. Al-Kisah, Abu Nawas mendengar ada seorang pedagang di kota Baghdad yang terkenal jujur dan baik hati. Semua pembeli yang datang ia layani dengan sangat ramah. Barang-barang dagangan yang dijual pedagang tersebut dibanderol dengan harga yang terjangkau, karena ia hanya mengambil sedikit untung. Hal inilah yang membuat dia makin disukai dan dicintai oleh banyak orang. Di depan toko milik dia berjualan, ada toko seseorang yang memiliki barang jualan sama persis seperti dirinya. Di samping berjualan, pedagang itu berprofesi pula sebagai rentenir. Dikenal juga sebagai orang yang kejam dan tidak kenal ampun, sehingga banyak orang yang membencinya. Selain itu, pedagang tersebut mematok harga yang sangat tinggi untuk barang jualannya dan seringkali terlihat memaksa para pembeli. Wajar jika tokonya sepi dan tidak laku. Tetapi karena dia juga menjadi rentenir, tokonya sering didatangi orang-orang untuk berutang. Dia berani memberi pinjaman berapapun, tapi dengan syarat bunga yang sangat tinggi. Bila telat membayar, rumah si peminjam akan diambil. Sifat kejam itu menjadikan dirinya kaya raya. Hal ini tentu membuat orang-orang makin benci kepadanya karena sifat-sifatnya tersebut. Suatu hari, pedagang sebelumnya yang baik hati membutuhkan modal untuk memperbesar usahanya. Ia pun mendatangi si pedagang kejam untuk meminjam uang. Si pedagang kejam yang sudah lama memendam rasa benci menggunakan kesempatan ini untuk berbuat jahat. Dia tidak meminta rumah sebagai jaminan, tetapi meminta yang di luar nalar. Aku bersedia meminjamkan uang kepadamu, tapi kau harus mengembalikannya 2 kali lipat. Apabila kau tidak mengembalikan tepat waktu, aku berhak memotong daging bagian mana saja di tubuhmu seberat 1 kilogram, kata si pedagang kejam. Mendengar syarat yang diminta si pedagang kejam, pedagang baik hati pun merasa terkejut dan heran. Kenapa harus daging tubuhku? Bukankah kau biasanya meminta rumah untuk dijadikan jaminannya? Tanya si pedagang baik hati. Kalau kau tidak mau, ya sudah, tidak usah. Aku juga tidak memaksamu, balas si pedagang kejam dengan ketus. Dikarenakan sedang membutuhkan uang, si pedagang baik hati itu akhirnya menerima syarat berat tersebut.
Adapun surat perjanjian dipegang oleh si pedagang kejam. Beberapa bulan kemudian, nasib Nahas menghampiri si pedagang baik hati. Ia mengalami kebangkrutan, barang dagangannya banyak yang tidak laku. Lalu hari yang ditentukan untuk mengembalikan uang kepada si pedagang kejam pun tiba. Si pedagang baik hati pun tidak mampu membayarnya. Sesuai perjanjian, kau harus memberiku 1 kilogram daging, bagian mana saja dari tubuhmu yang aku inginkan, ujar si pedagang jahat. Bagaimana kalau masalah ini kita selesaikan di pengadilan? Karena permintaanmu tidak wajar, usul si pedagang baik hati. Si pedagang kejam pun menyetujui. Berangkatlah mereka berdua ke Tuan Hakim. Di depan Tuan Hakim, si pedagang jahat menyerahkan surat perjanjian yang telah disepakati mereka berdua. Tuan Hakim, hamba meminta hak hamba sesuai perjanjian, tetapi dia enggan mematuhinya, kata si pedagang kejam mengadu. Lalu daging bagaimana yang kau inginkan? Tanya Tuan Hakim. Saya menginginkan daging bagian lehernya, jawab si pedagang jahat. Tentu saja keinginan si pedagang bengis itu membuat terkejut, sebab dalam pemikiran Tuan Hakim, si pedagang kejam sama saja ingin membunuh pedagang baik tersebut. Tetapi kalau Tuan Hakim menolak, maka dirinya akan dianggap tidak adil karena ada bukti surat perjanjian di antara keduanya. Lantaran bingung, Tuan Hakim sengaja menunda-nunda perkara ini sampai berhari-hari. Hingga setiap hari, si pedagang jahat mendatangi Tuan Hakim untuk menuntaskan perkara ini. Kasus pun sampai telinga masyarakat dan menjadi bahan pembicaraan mereka. Kasus ini juga terdengar oleh Abu Nawas. Sosok cerdas dan humoris itu pun segera mendatangi Tuan Hakim. Tuan Hakim, perlihatkan surat perjanjian itu padaku, pinta Abu Nawas. Setelah menerimanya, sejenak Abu Nawas terdiam. Tidak beberapa lama, ia pun mendapat jalan keluarnya. Tuan Hakim, hamba akan membantu Anda menyelesaikan kasus ini. Sekarang panggil kedua orang itu, kata Abu Nawas. Singkat cerita, datanglah si pedagang yang baik hati dan pedagang kejam ke pengadilan. Abu Nawas lalu bertanya kepada si pedagang baik hati, apakah sewaktu menulis surat perjanjian kau setuju bahwa si pedagang jahat memotong 1 kilogram daging di bagian mana saja dari tubuhmu yang diinginkannya? Ya Tuan Abu Nawas, jawab si pedagang yang baik hati. Lalu apa yang kau harapkan dari kasus ini? Tanya Abu Nawas lagi. Aku hanya ingin keputusan yang terbaik, Tuan Abu Nawas, jawab si pedagang baik hati dengan pasrah. Setelah bertanya kepada si pedagang baik, Abu Nawas lalu bertanya kepada Tuan Hakim. Wahai Tuan Hakim, izinkan hamba dalam kasus ini untuk menjadi hakim, pinta Abu Nawas. Silahkan Abu Nawas, sekarang kau yang menjadi hakimnya, jawab Tuan Hakim istana. Menurutku tidak ada yang salah dalam polemik ini. Si pedagang keji berhak meminta haknya, yaitu menuntut daging 1 kilogram dari tubuh si pedagang baik hati yang dia mau. Dan itu harus dilakukan saat ini juga, ujar Abu Nawas. Hal ini tentu membuat kaget Tuan Hakim. Dia kira Abu Nawas akan membela si pedagang baik hati tersebut. Sedangkan si pedagang jahat merasa puas dan senang karena dendamnya terbalaskan. Bagaimana yang kau inginkan? Tanya Abu Nawas. Aku menginginkan bagian lehernya, jawab si pedagang jahat dengan bangga. Baik, permintaanmu dikabulkan. Tuan Hakim, tolong ambilkan pisau untuknya, pinta Abu Nawas. Dengan berat hati, Tuan Hakim menyerahkan pisau kepada si pedagang kejam. Kau boleh memotong leher si pedagang baik hati itu, tetapi tidak boleh kurang atau lebih dari 1 kilogram. Kalau kurang atau lebih, maka kau harus dibunuh dan harta kekayaanmu
akan disita oleh negara, kata Abu Nawas. Spontan si pedagang kejam pun terkejut dengan pernyataan Abu Nawas. Ia berpikir, mana mungkin hanya satu kali memotong dapat 1 kilogram daging. Si pedagang jahat pun terdiam sejenak. Kenapa kau diam saja? Bukankah keinginanmu segera tercapai? Tanya Abu Nawas. Maaf Tuan Abu Nawas, hamba tidak bisa. Hamba ingin mencabut tuntutan hamba, ujar si pedagang jahat dengan suara ketakutan. Akhirnya si pedagang kejam pulang dengan perasaan takut, sedangkan si pedagang baik hati mengucapkan terima kasih kepada Abu Nawas karena sudah menyelamatkannya. Kecerdikan Abu Nawas dalam menyelesaikan masalah tidak hanya membuat orang-orang kagum kepadanya, namun juga mengundang gelak tawa. Karena caranya tergolong unik, tapi selalu berhasil. Begitu juga saat dirinya berdoa meminta jodoh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kala itu Abu Nawas yang masih lajang jatuh cinta kepada gadis bunga desa yang cantik jelita nan solehah. Cinta yang begitu dahsyat dan membara membuatnya sangat berambisi untuk memperistri gadis bunga desa tersebut. Ia pun lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, jika gadis itu memang jodohku, maka dekatkanlah ia kepadaku. Akan tetapi bila gadis itu bukanlah jodohku, ya Allah, tolong ya Allah, sekali lagi tolong pertimbangkanlah kembali ya Allah, kata Abu Nawas dalam doanya sembari menyebut nama gadis impiannya. Abu Nawas memanjatkan doa tersebut dengan sungguh-sungguh selama berbulan-bulan. Setelah menunggu lebih dari 3 bulan tak ada tanda-tanda dikabulkan doanya, ia pun kemudian mengganti kalimat doanya. Akan tetapi kali ini ia tak ingin memaksa Allah agar doanya dikabulkan. Dan kalimat doa yang diucapkannya pun cenderung lebih pasrah tanpa diembel-embeli nama gadis yang didambakannya. Ya Allah, berikanlah istri yang terbaik untukku, ya Allah. Namun untuk kesekian kalinya, Allah masih belum mengabulkan doa Abu Nawas. Meski demikian, Abu Nawas tak pernah menyerah berdoa kepada Allah. Lama-lama ia khawatir juga karena takut gadis pujaannya keburu dipinang laki-laki lain. Akhirnya ia memutar otak bagaimana caranya agar doanya cepat dikabulkan. Ia pun mengubah kalimat doanya untuk kesekian kalinya. Ya Allah, kini aku tidak lagi meminta untuk diriku, ya Allah. Aku hanya meminta gadis itu sebagai menantu ibuku yang sudah tua renta. Sekali lagi bukan untukku, ya Allah. Aku hanya ingin melihat ibuku bahagia. Ya Allah, maka jadikanlah gadis itu sebagai menantunya. Abu Nawas membawa nama ibunya dalam doa, padahal tetap saja permintaannya itu untuk dirinya. Allah Maha Tahu dan tidak perlu diakali. Tapi barangkali karena keikhlasan dan keluguan Abu Nawas tersebut, Allah pun mengabulkan doanya. Singkat cerita, menikahlah Abu Nawas dengan gadis pujaannya itu. Abu Nawas pun sangat gembira mempunyai istri cantik jelita, di mana gadis itu dulunya merupakan bunga desa yang jadi rebutan para lelaki di kampungnya. Setelah menikah dengan Abu Nawas beberapa bulan, istrinya yang baru pulang dari pasar terlihat murung. Abu Nawas yang sangat sayang dan perhatian dengan istrinya merasa khawatir. Ia pun bertanya, "Wahai Dinda istriku, kenapa engkau terlihat murung?" Istrinya menjawab, "Suamiku, kamu tahu sendiri kan sebelum aku menikah denganmu banyak laki-laki yang ingin mendapatkanku. Tapi aku lebih memilih dirimu untuk menjadi suamiku. Namun sepertinya mereka masih belum bisa menerima kenyataan ini.
mereka masih saja menggodaku, baik ketika ketemu di jalan ataupun di tempat-tempat lain. Tadi di pasar mereka juga menggoda aku." Mendengar penuturan istrinya itu, Abu Nawas langsung memeluknya dan berkata, "Jangan khawatir, Dinda. Kanda punya cara untuk menyadarkan mereka." Selepas itu, Abu Nawas lalu pergi ke pasar untuk membeli ubi-ubian dan beberapa pewarna makanan. Usai dari pasar, ubi-ubian yang dipilihnya langsung dimasak menjadi makanan. Lalu makanan tersebut diberi warna yang berbeda-beda. Ada yang warna merah, ada yang putih, dan juga warna coklat. Setelah semuanya selesai, Abu Nawas kemudian memanggil semua laki-laki yang selalu menggoda istrinya. Sebab yang mengundang adalah Abu Nawas, dan di rumahnya ada sosok wanita yang cantik, laki-laki di kampungnya pun berbondong-bondong menghadiri undangan Abu Nawas itu. Setibanya di rumah Abu Nawas, dihidangkanlah makanan dari ubi-ubian yang telah diberi pewarna. Ada yang berwarna merah, coklat, putih, dan sebagainya. Tak perlu waktu lama, para tamu pun langsung menikmati hidangan dengan antusias. Mereka juga berhasrat menikmati makanan dengan warna yang berbeda. Ternyata dari banyak itu rasanya sama saja. Hingga mereka saling berbisik menanyakan rasa hidangan yang dimakannya. Lama mereka berada di rumah Abu Nawas dan hidangan pun hampir habis. Satu di antara mereka memberanikan diri bertanya kepada Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, kami sudah lama di sini, namun kau tak berkata sepatah kata pun. Jadi apa tujuanmu mengumpulkan kami?" Abu Nawas menjawab, "Tujuanku mengundang kalian kemari adanya untuk menikmati beraneka macam makanan yang aku masak." "Oh, kalau begitu kami mengucapkan terima kasih, Abu Nawas." "Tapi ada tapinya nih, Abu Nawas. Dari semua makanan yang kamu masak ini, meskipun berbeda-beda warna, tapi rasanya kok sama semua ya?" Lepas menghirup napas, Abu Nawas pun menjelaskan, "Saudara-saudaraku, yang kalian makan itu tak ubahnya ibarat istri-istri kita semuanya. Terlihat menarik hanya karena warnanya yang berbeda, sehingga kita pun tergoda untuk menikmatinya. Tapi setelah kita memakannya, rasanya tetap sama saja. Pada dasarnya wanita hanya berbeda dari fisiknya saja, namun mereka sama. Wanita rasanya juga sama." Setelah mendengar penjelasan Abu Nawas, mereka pun tertunduk malu. Mereka merasa bersalah karena sering menggoda istri Abu Nawas. Satu persatu dari mereka akhirnya pamit pulang sembari minta maaf. Sejak saat itulah tidak ada lagi yang menggoda istri Abu Nawas. Debat soal rezeki. Al-Kisah. Suatu hari Baginda Raja mengundang beberapa ulama untuk berkumpul di istananya. Tentu saja Abu Nawas seorang pemuka humor yang penuh dengan nilai-nilai filosofis dan spiritual tidak ketinggalan hadir di dalam pertemuan tersebut. Adapun tujuan Baginda Raja mengundang para ulama tak lain untuk membahas tentang berbagai masalah sosial dan hukum-hukum keagamaan. Dengan begitu, sang raja masih tetap bisa menimba ilmu dari para ulama-ulama tersebut. Ulama fikih menyampaikan keilmuannya, ulama tauhid menyampaikan keilmuannya terkait akidah. Begitu juga dengan ulama tasawuf yang menyampaikan keilmuan terkait masalah-masalah spiritual. Setelah para ulama menyampaikan keilmuannya sesuai dengan bidangnya masing-masing, kini tibalah giliran Abu Nawas. Karena bingung harus menyampaikan apa, disebabkan Abu Nawas bukan ulama, Abu Nawas pun berkata, "Ampun Baginda Raja, apa yang ingin Baginda dengar dari saya?"
Saya rasa para ulama ini sudah menyampaikan semuanya. Kalau begitu, sekarang giliran waktunya tanya-jawab, ungkap sang raja. Baginda Raja kemudian bertanya kepada Abu Nawas. Abu Nawas, apa yang kau ketahui mengenai rezeki? Abu Nawas kemudian menjawab, kita semua kan meyakini bahwa rezeki datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dalam firman-Nya. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhil Mahfudz, Al-Qur'an, surat Hud ayat 6. Rezeki itu bisa datang dari mana saja baginda raja. Kita sebagai manusia cukup bertawakal dengan benar. Niscaya rezeki akan datang kepada kita. Lakukan yang menjadi bagianmu. Selanjutnya biar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengurus lainnya. Ini sebagaimana bunyi hadis Nabi. Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, niscaya Dia memberi rezeki kepada kalian sebagaimana burung diberi rezeki, yaitu dia pergi pagi dalam keadaan perut kosong dan pulang sore dalam keadaan kenyang. Ternyata pandangan Abu Nawas mengenai rezeki tidak sependapat dengan para ulama yang hadir. Wahai Abu Nawas, seandainya seekor burung tidak keluar dari sangkarnya, bagaimana mungkin ia akan mendapatkan rezeki? Tanya salah satu ulama. Untuk mendapatkan rezeki dibutuhkan usaha kerja keras, Abu Nawas. Rezeki itu tidak datang sendiri, melainkan harus dicari dan didapatkan melalui sebuah usaha. Begitu kata ulama yang lain. Tetapi Abu Nawas bersikeras dengan pendapatnya, sehingga terjadilah sedikit perdebatan di antara mereka. Abu Nawas kemudian berkata, begini saja, besok kita kumpul lagi di sini dan buktikan pendapat kalian di hadapan baginda raja. Para ulama ini kemudian sepakat dengan usulan Abu Nawas. Setelah mereka semua pulang, tanpa sengaja mereka melewati sebuah desa yang penduduknya sedang panen buah kurma. Kemudian terbesitlah niatan para ulama untuk membantu warga. Setelah selesai dengan pekerjaannya, para ulama mendapatkan imbalan beberapa buah kurma. Mereka senang bukan kepalang. Pada keesokan harinya, para ulama datang ke istana baginda raja, dan ternyata Abu Nawas sudah ada di sana. Salah satu dari ulama kemudian berkata kepada baginda raja, ampun baginda raja, kami telah membawa bukti tentang pendapat kami soal rezeki. Kami rasa pendapat Abu Nawas kurang tepat. Justru pendapat kami yang paling tepat. Mendengar itu, baginda raja pun kemudian bertanya, bukti apa yang kalian bawa? Para ulama segera menunjukkan beberapa buah kurma dan meletakkannya di hadapan Abu Nawas dan baginda raja. Buah kurma ini kami dapatkan karena kemarin kami bekerja membantu warga panen buah kurma. Jadi mengenai pendapat Abu Nawas yang mengatakan seseorang cukup bertawakal dengan benar, nanti rezeki akan datang sendiri. Kami rasa pendapat tersebut kurang tepat karena rezeki itu harus dicari. Seandainya kami tidak bekerja membantu warga, kurma ini tentu tidak akan sampai pada kami. Sedangkan Abu Nawas kemarin berdiam diri di rumah. Apakah Abu Nawas dapat kurma seperti kami? Yang kalian katakan itu benar sekali. Saya sependapat dengan kalian, ungkap sang raja. Bagaimana denganmu, Abu Nawas? Sambil tersenyum, Abu Nawas kemudian berkata, kemarin aku memang hanya diam di rumah seharian,
karena aku harus mengerjakan tugasku sebagai guru yang mengajar murid-muridku ilmu agama. Dan hari ini saat kalian bercerita tentang kurma, tiba-tiba saya jadi kepingin. Alhamdulillah kalian datang bukan hanya membawa ceritanya saja, tapi juga membawa serta buah kurmanya untukku. Bukankah ini juga bagian dari rezeki yang datang tanpa sebab? Sebagaimana yang saya ungkapkan, cukup tawakal dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan beri rezeki. Lakukan yang menjadi tugasmu. Selanjutnya, biar Allah Subhanahu wa taala yang mengurus lainnya. Saya Abu Nawas melakukan tugasku sebagai guru. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengirim kalian membawakan kurma untukku. Mendengar penjelasan Abu Nawas, mereka semua langsung tertawa satu sama lain tanpa menyalahkan pendapatnya masing-masing. Abu Nawas mendapat hadiah istri cantik. Kisah lucu Abu Nawas kali ini ketika keimanan dan kejujurannya mendapat ujian. Saat itu ada jin usil yang tidak percaya bahwa Abu Nawas benar-benar orang jujur. Abu Nawas suatu hari pergi ke hutan untuk mencari kayu. Ia membawa kapak yang sudah usang sebagai alat untuk mempermudah pekerjaannya. Namun sayangnya, kapak miliknya itu malah jatuh ke jurang. Melihat Abu Nawas yang sedang panik dan bingung karena kapak satu-satunya jatuh ke jurang, jin itu langsung berubah menjadi seorang kakek-kakek. Jin yang menjelma jadi kakek itu langsung menanyakan apa yang sedang terjadi. Lalu Abu Nawas mengatakan kalau kapak miliknya jatuh ke jurang dan kesulitan mengambilnya. Kemudian kakek itu menawarkan diri membantu mengambil kapak milik Abu Nawas. Namun kapak yang diambil sang kakek dari dalam jurang terlihat berbeda, berlapis emas dan sangat mewah. "Apakah ini kapak milikmu?" tanya kakek itu. "Bukan, kek," ujar Abu Nawas. Lalu kakek itu langsung menggantinya lagi. Kali ini kapak yang tidak kalah mewah, yaitu dilapisi intan permata, sehingga terkesan mewah sekali. "Apakah itu kapakmu, anak muda?" kata kakek itu. "Bukan, kek, kapak saya jelek dan berkarat," terang Abu Nawas. Kakek itu pun berkata dalam dirinya bahwa Abu Nawas ini memang benar-benar jujur. Sebelum memberikan dua kapak mahal tadi, kakek itu bertanya kepada Abu Nawas, "Mengapa tetap ingin kapaknya yang sudah usang itu?" "Aku tidak mau mengambil yang bukan hak saya, kek. Aku adalah orang yang selalu bersyukur dengan apa yang aku miliki. Bagiku kapak jelek ini adalah rezeki yang luar biasa, karena bisa memberikan nafkah yang halal," ucap Abu Nawas. Akhirnya kakek itu memberikan kapak berlapis emas dan intan permata kepada Abu Nawas sebagai hadiah karena sudah jujur. Dia pulang dengan membawa tiga kapak, yaitu kapak jelek miliknya, kapak yang terbuat dari emas, dan kapak yang berlapiskan intan permata. Tidak sampai di situ, jin tadi masih ingin menguji kejujuran Abu Nawas. Godaan yang diberikannya melalui harta tidak berhasil. Akhirnya jin yang menjelma jadi seorang kakek tersebut akan mengujinya dengan wanita. Kakek itu kemudian menculik istri Abu Nawas, kemudian menyembunyikannya ke alam jin. Setelah pulang dari hutan, Abu Nawas langsung mencari istrinya. Ke semua sudut ruangan ia cari, namun istrinya menghilang secara misterius. Lalu kakek itu datang kepada Abu Nawas dan bertanya, apa yang sedang dia cari dan menawarkan diri untuk membantunya. Abu Nawas mengatakan kalau istrinya hilang secara misterius dan hanya meninggalkan pakaian kotor. "Tenang, aku akan membantumu dan pasti menemukan istrimu," ujar sang kakek. Tiba-tiba Abu Nawas teringat kalau kakek itu yang ditemui di hutan saat kapaknya masuk ke jurang dan memberikannya dua kapak yang sangat bernilai. "Wah, rupanya kakek itu ingin menguji kejujuranku," kata
kata Abu Nawas di dalam hatinya. Kakek itu lalu datang membawa wanita yang sangat cantik dan bertanya kepada Abu Nawas, apakah benar orang itu adalah istrinya? Abu Nawas melihat dari ujung kepala sampai kaki. Apakah benar wanita ini adalah istrinya? Benarkah ini istri saya? Katanya. Bukan, ini bukan istrimu. Kenapa kau tidak jujur? Katanya, hidup harus penuh rasa syukur, ucap sang kakek. Lalu Abu Nawas menjelaskan, jika ia mengatakan itu bukan istrinya, kejadian yang sama akan seperti kapak. Kakek itu nantinya akan membawa satu wanita cantik lagi. Nanti kau akan memberikan dua wanita cantik itu lagi, sama seperti kapak, terang Abu Nawas. Jin yang menyerupai kakek itu langsung tertawa terbahak-bahak. Ia tidak menyangka kalau Abu Nawas bukan hanya jujur, tapi juga cerdas. Abu Nawas dihukum masuk kandang singa. Al-Kisah, Abu Nawas nekat menjahili baginda raja dengan cara yang bisa dibilang kelewat batas. Pasalnya, baginda raja hampir saja kehilangan nyawanya. Dia pun sangat murka dengan ulah Abu Nawas itu. Perbuatan Abu Nawas sebenarnya semata-mata hanya ingin membalas atas perlakuan baginda raja kepadanya. Pasalnya, bukan sekali dua kali saja, Abu Nawas juga beberapa kali hampir celaka karena perbuatan usil baginda raja. Saat ini baginda raja diselimuti amarah yang sangat memuncak. Cari Abu Nawas, tangkap dan bawa dia ke sini, perintahnya. Beberapa pengawal kerajaan langsung berangkat menuju rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, mereka menangkap Abu Nawas dengan kasar. Apa-apaan ini? Apa salahku? Tanya Abu Nawas ketakutan. Kami diperintah baginda raja untuk menangkapmu. Kalau kamu menolak, kami tetap akan membawamu dengan cara paksa, jawab para pengawal. Abu Nawas pun hanya bisa pasrah. Ia kemudian digiring ke istana dan dihadapkan kepada baginda raja. Ampun paduka yang mulia, kenapa hamba diperlakukan kasar begini? Tanya Abu Nawas. Kamu jangan pura-pura tidak tahu. Kamu telah membuat aku murka. Perbuatan usilmu kemarin hampir saja membuatku mati. Kamu keterlaluan dan sangat kurang ajar, jawab baginda raja penuh emosi. Maafkan hamba paduka yang mulia, hamba khilaf, ucap Abu Nawas. Saat ini sudah tidak ada maaf bagimu, kamu harus dihukum mati, bentak baginda raja. Lalu dengan cara apa hamba dihukum mati paduka? Dipancung atau digantung? Tanya Abu Nawas. Bukan dengan cara seperti itu, karena hukuman seperti itu hanya jadi bahan lelucon bagimu, balas baginda raja bertambah emosi. Abu Nawas menangkap keseriusan pada diri baginda raja. Sepertinya paduka tidak main-main. Ia terlihat sangat marah padaku, pikir Abu Nawas. Bahkan para menteri dan prajurit menundukkan kepala. Tidak ada yang berani menatap baginda raja. Hei pengawal, masukkan Abu Nawas ke kandang singa, teriak baginda raja memecah keheningan. Para menteri dan segenap prajurit terkejut mendengar perintah tersebut, karena walau bagaimanapun Abu Nawas adalah sosok yang baik, sering berjasa mengungkap kasus-kasus di dalam istana yang sulit terpecahkan. Mereka tidak sampai hati melihat Abu Nawas tewas mengenaskan diterkam singa buas. Tapi karena ini adalah titah baginda raja, tidak ada seorang pun yang berani menentangnya. Lalu seorang penasihat istana berkata, ampun paduka yang mulia, apakah tidak berlebihan hukuman yang diberikan? Bukankah lebih baik bila Abu Nawas dihukum penjara saja? Ujar penasihat istana coba membela Abu Nawas. Kalau tidak suka dengan keputusanku, kau boleh ikut dengan Abu Nawas, erdik baginda raja. Sang penasehat istana hanya terdiam. Ia tidak berani membantahnya.
Sementara Abu Nawas tertunduk lesu mendengar keputusan tersebut, tubuhnya langsung lemas dan gemetaran. Namun ketika hendak dimasukkan ke kandang singa, Abu Nawas berkata, "Ampun Paduka yang mulia, hamba ikhlas menerima hukuman ini dan hamba sudah pasrah, tapi berilah waktu hamba 3 bulan. Hamba ingin agar di akhir kematian disibukkan oleh amal ibadah." Sejenak Baginda Raja terdiam. Tidak beberapa lama kemudian Baginda Raja berkata, "Baiklah, aku kabulkan permintaanmu, tapi selama itu pula kamu harus hidup dalam penjara dan kamu dilarang menemui keluargamu." Abu Nawas pun menyetujui syarat tersebut. "Kalau diperkenankan, bolehkah saya minta satu permintaan lagi?" tutur Abu Nawas. "Apa permintaanmu?" tanya Baginda Raja. "Supaya kehidupan hamba di dalam penjara tidak membosankan, izinkan hamba memberi makan singa yang ada di kandang," jawab Abu Nawas. "Tidak masalah, nanti ruang penjaramu di sebelahan dengan kandang singa," ujar Baginda Raja. Maka dimasukkanlah Abu Nawas ke penjara. Pada bulan pertama, Abu Nawas melalui waktu dengan beribadah, sedangkan tiap pagi dan sore diisi memberi makan singa. Pada bulan kedua dan ketiga, Abu Nawas makin tekun beribadah. Ia juga lebih rajin memberi makan singa. Abu Nawas memperlakukan singa itu layaknya sahabat. 3 bulan pun berlalu dan tibalah saatnya bagi Abu Nawas untuk menjalani hukuman atas perintah Baginda Raja. Beberapa pengawal istana memasukkan Abu Nawas ke kandang singa, sementara para menteri yang ikut menyaksikan merasa iba dengan nasib Abu Nawas. Tapi tiba-tiba terjadi peristiwa tidak terduga. Saat Abu Nawas berada di dalam kandang singa, singa tersebut tidak menerkam, tapi justru menjilati kaki dan tangan Abu Nawas. Abu Nawas pun membalasnya dengan mengelus-elus tubuh dan kepala singa. Singa yang terkenal buas ini mendadak tunduk dan nurut kepada Abu Nawas. Sontak saja, pemandangan itu membuat mereka yang hadir menjadi terkejut dan heran. "Abu Nawas ternyata punya kesaktian," ujar salah satu menteri. "Dikarenakan singa itu tidak mau menerkam, akhirnya Abu Nawas dikeluarkan dari kandang dan disuruh menghadap Baginda Raja." "Hai Abu Nawas, kenapa singa itu tidak mau memakanmu? Kamu punya kesaktian," tanya Baginda Raja heran. "Sama sekali hamba tidak punya kesaktian, Paduka," jawab Abu Nawas. "Tapi kenapa singa itu tidak mau memakanmu?" tanya Baginda Raja lagi. "Begini Paduka yang mulia, selama 3 bulan ini hamba rutin memberi singa itu makan dan minum, dan hamba juga memperlakukan dia dengan baik. Oleh sebab itulah hamba tidak memangsanya. Sebab dia pikir hamba adalah orang yang berjasa bagi dia. Padahal hanya 3 bulan hamba memperlakukan dia dengan baik. Dia memang seekor singa yang buas, tapi dia tahu balas budi. Buktinya dia tidak memaksa hamba. Sedangkan Paduka sendiri bertahun-tahun hamba mengabdi kepada Paduka dan berjasa bagi istana ini. Tapi hanya karena satu kesalahan, Paduka begitu tega menjatuhkan hukuman mati kepada hamba," tutur Abu Nawas menjelaskan. Mendengar hal itu, Baginda Raja pun menyadari akan kesalahannya. "Maafkan aku Abu Nawas, aku telah membuat khilaf. Baiklah, sekarang kamu boleh pulang dan ini ada hadiah uang untukmu dan keluargamu. Terimalah sebagai rasa terima kasihku karena telah menyadarkanku," ujar Baginda Raja. Berkat kecerdikannya, Abu Nawas kembali lolos dari hukuman mati. Suatu ketika, di kampung Abu Nawas tinggal ada seorang ahli astronomi yang menguasai ilmu falak atau geografi. Ahli astronomi ini sering menceritakan kepada para warga tentang hakikat sebenarnya mengenai alam jagat raya. Dan yang disampaikannya itu berdasarkan fakta sesuai ilmu astronomi yang ia pelajari.
Berkat kemampuannya yang sangat tinggi inilah, masyarakat lebih tertarik mendengarkan pernyataan orang ini. Bahkan masyarakat mulai meninggalkan Abu Nawas. Para warga menganggap bahwa Abu Nawas selama ini hanya omong kosong. Dia tidak memahami ilmu falak maupun geografi. Mereka lebih memilih mempercayai teori-teori yang disampaikan oleh ahli astronomi ini. Ada salah satu teori dari ahli astronomi yang membuat masyarakat terkesima. Ia berpendapat bahwa bumi itu bulat seperti bola. Tentu saja, pernyataan ini membuat orang-orang kaget, karena selama ini mereka mengira bahwa bumi itu datar. Ahli astronomi itu juga mengatakan, andaikan manusia berjalan ke arah barat terus, maka suatu saat akan tiba di tempat yang sama. Hingga pada suatu hari, rumah ahli astronomi ini kemalingan. Beberapa benda berharga miliknya berhasil dibawa pencuri. Melihat ada pencuri masuk ke rumahnya, ahli astronomi ini berteriak minta tolong. "Hai, tolong! Ada pencuri, tolong!" teriaknya. Mendengar teriakan tersebut, si pencuri segera kabur dan berhasil membawa beberapa barang berharga. Di saat yang sama, Abu Nawas melintas di depan rumah ahli astronomi ini. "Hai Abu Nawas, tolong saya. Rumahku baru saja kemalingan. Tolong bantu saya untuk mengejar pencurinya," pinta ahli astronomi. "Malingnya lari ke arah mana?" tanya Abu Nawas. "Malingnya lari ke arah barat," jawabnya. Segera saja Abu Nawas berlari mengejarnya, tapi Abu Nawas larinya ke arah timur. Melihat hal itu, ahli astronomi ini merasa jengkel. "Kamu gimana sih Abu Nawas? Malingnya kan larinya ke arah barat. Kamu malah larinya ke arah timur," ucapnya dengan nada jengkel. Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Anda kan dulu pernah berkata kalau bumi ini bundar. Andaikan manusia berjalan ke arah barat terus, maka suatu saat akan tiba di tempat yang sama. Makanya aku berlari ke arah timur untuk mencegahnya," ucap Abu Nawas menirukan perkataan ahli astronomi beberapa waktu lalu. Kisah selanjutnya. Karena kebutuhan ekonominya yang mendesak, Abu Nawas terpaksa akan menjual angsa miliknya. Ia pun bergegas pergi menuju pasar hewan. Tapi karena cuaca hari itu cukup panas, di tengah perjalanan, Abu Nawas memilih untuk beristirahat sebentar. Saat ia duduk di bawah pohon yang cukup rindang, tiba-tiba datang seseorang yang menghampiri Abu Nawas. "Berapa harga keledaimu?" tanya orang itu. Abu Nawas menjawab, "Tuan, saya mau menjual angsa, bukan menjual keledai." Orang itu kembali berkata, "Saya tidak bertanya kepadamu, saya bertanya kepada angsamu." Ia pun lantas meninggalkan Abu Nawas. Ternyata orang tadi hanya ingin menguji kecerdikan Abu Nawas, dan kali ini Abu Nawas kena batunya. Pada suatu hari, seorang saudagar yang sangat terkenal kaya akan menggelar pesta besar-besaran dan terbilang cukup mewah. Karena yang mengadakan pesta adalah saudagar kaya, sudah barang tentu yang diundang juga dari kalangan orang-orang kaya. Tapi beda dengan Abu Nawas, meskipun dirinya bukan orang kaya, tapi ia adalah seorang tokoh yang sangat terkenal. Mendapat undangan itu, dengan senang hati Abu Nawas pun menyanggupi untuk datang ke pesta pernikahan saudagar kaya raya itu. Selepas asar, Abu Nawas sengaja mengosongkan perutnya agar saat berada di pesta nanti, ia bisa makan sebanyak-banyaknya. Dengan sabar ia menunggu waktu menuju malam dan ia merasa matahari seperti bergerak begitu pelan ke arah barat. Perlahan langit mulai berwarna keemasan. Kemudian lambat laun langit berubah menjadi gelap. Itu artinya Abu Nawas harus cepat bersiap pergi menghadiri pesta tersebut.
Abu Nawas pun segera melangkahkan kakinya menuju rumah saudagar kaya. Sesampainya di sana, Abu Nawas melihat sudah banyak orang berkumpul. Ada juga beberapa tamu yang baru datang, hampir semua orang menggunakan jubah kebesarannya. Para tamu yang baru datang disambutnya dengan ramah oleh si tuan rumah. Akan tetapi karena Abu Nawas menggunakan baju yang sudah usang, belum lagi warnanya yang telah memudar, jadi tak ada seorang pun yang menyambutnya. Bahkan tidak ada yang mau mengajaknya bicara. Abu Nawas menengok ke sekitarnya sambil menghela nafas. Dengan perasaan kecewa, ia pun memutuskan untuk pulang kembali ke rumah. Tak lama setelah itu, Abu Nawas kembali ke pesta. Tapi kali ini ia menggunakan jubah yang bagus dan indah, sehingga Abu Nawas terlihat sangat berwibawa. Berbeda dari sebelumnya, kali ini tuan rumah menyambutnya dengan ramah. Abu Nawas digiring masuk ke dalam dan dipersilakan duduk di depan meja besar yang penuh dengan hidangan mewah dan lezat bersama tamu-tamu yang lain. Tapi bukannya makan dengan lahap seperti yang dibayangkan tadi siang, Abu Nawas malah tak sedikit pun menyentuh hidangan tersebut. Ia malah membuka jubah indahnya dan jubahnya itu ia letakkan di atas hidangan. "Hai jubah indah, makanlah hidangan itu," kata Abu Nawas berteriak. Tentu saja tingkah Abu Nawas ini mengundang banyak perhatian para tamu undangan, termasuk si tuan rumah. Ia memandangnya dengan heran, lalu Abu Nawas kembali berkata, "Tadi waktu aku pertama kesini memakai baju usang, tidak ada seorang pun yang menyapa ataupun menyambutku, apalagi sampai mengajakku makan. Tapi setelah aku kembali ke sini dengan memakai jubah indah, aku disambut dengan ramah. Aku dipersilahkan duduk di tempat yang bagus dan dihidangkan makanan yang enak-enak," kata Abu Nawas. "Jadi makanan ini adalah hak jubahku, bukan hak saya," kata Abu Nawas lagi menjelaskan. Mendengar ucapan Abu Nawas, semua tamu yang hadir termasuk si tuan rumah langsung tersadar dengan kesalahannya. Mereka pun meminta maaf kepada Abu Nawas.